Cepetan ambil, ambil anaknya. Nah guys, hari ini kita mau pindahin babi. Nah babinya ini udah umur 40 hari teman-teman, jadi kita harus pindahin. Ikuti kegiatan aku ya sama si Kesha dan si Krisna. Guys, aku hari ini pindahin babi. Ikut aku ya. Nah kita lewati kandang ayam dulu guys. Nah ini guys kandangnya ayam Mas Kesha. Kebetulan ini sudah dipungutin telurnya. Apakah sekarang masih ya telurnya ya? Ternyata ada, tapi nggak terlalu banyak. Ini coba telurnya. Ini telurnya, tapi ada kotorannya. Nah, kita sampai ujung. Oh, ternyata ada lagi. Lagi telurnya. Oh, aku nemu dua aja nih. Oh, ini lagi satu. Sekarang aku mau cari mamanya Kesha. Mama Kesha banyak telur. Iya, tapi itu udah sedikit guys, soalnya udah dipungut tadi pagi. Kesha, ternyata kita udah sampai aja nih. Iya, kameramen. Nah, ini udah sampai di kandang babi. Coba lihat itu babinya yang akan dipindahin, kameramen. Ya, sekarang kita lihat babinya yang akan dipindahin ya. Anakannya yang dipindahin, bukan indukannya. Nah, masih tidur tuh mereka. Masih tidur pulas tuh mereka tuh. Nah, sekarang Mama Kesha yang mau ngambil babinya ya. Mama Kesha mau ganti baju dulu ya. Sama Krisna ya, Bapak jagain Krisna. Kesha, sini Kesha. Sini cepat. Nah, sebelum kita pindahin babinya, kita kasih makan dulu induknya teman-teman. Biar enggak galak. Kita kasih makan. Wih, banyak sekali babinya ini Mama Kesha. Iya, banyak. Yang kita pindahin sekarang 18 ekor. Kita masukin dulu ke sana. Enggak diseruduk kamu Mama Kesha. Tenang kameramen, ini enggak jina, soalnya aku pelihara sendiri. Wow, anak-anaknya gemuk-gemuk sekali. Mama. Oke, Kesha. Nah, Mama minta satu dulu. Nah, berarti yang kedua sekarang ya Mama Kesha ya? Ya, sekarang yang kedua kameramen. Kita mindahin 14 ekor. Hmm, banyak banget. Tadi katanya 18 ekor. Oh gitu? Salah berarti. Salah. 14 yang benar. Wih, udah 2 ekor ini. Ayo cepat-cepat Mama Kesha, yuk cepat-cepat supaya nggak keburu indukannya marah ini. Sabar kameramen, capek. Wah, sudah 4 ekor, tapi ini kok kecil sekali Mama Kesha. Ini udah 5 ekor kameramen. Oh iya, udah 5 ekor, tapi kecil sekali tuh yang satu. Iya, soalnya itu paling buntut. Anak yang paling buncit itu. Siap Mama Kesha, siap-siap, lanjutkan. Ayo, lanjutkan. Jagain ya Kesha ya. Ya. Jagain ya. Siap, ramen. Oh, si Mama Kesha itu lagi bersihin apa lagi tuh? Mama Kesha, ngapain kamu? Ini makan babinya dimakan sama ayam. Tutup dulu. Banyak sekali punya ayam nih. Ayo Mama Kesha lanjutkan.
Ayo kita lanjutkan. Woi, Mama Kesia naik. Wah, bentukannya marah Mama Kesia. Ambil yang paling besar Mama Kesia, ini yang hitam. Nah, ini paling besar. Wah, ini paling besar Mama Kesia, sama kayak Mama Kesia. Ah, si Kesia ketakutan. Wow, besar sekali nih. Tapi kok kotor-kotor semua Mama Kesia? Iya kameramen, belum dapat mandi soalnya airnya mati, kotor banget. Besok. Nah ini lihat kameramen, udah mau melahirkan ini. Wow, perutnya besar sekali Mama Kesia. Iya soalnya udah mau melahirkan ini. Udah bengong itu, kapan brojol itu? Gak tahu, mungkin besok. Oh besok ya? Besok kayaknya. Nanti aku buat videonya kalau udah brojol ya. Semangat Mama Kesia, semangat, semangat, semangat. Wih, depannya agak galak. Semangat, semangat, semangat. Si bocil takut, guys. Bocil takutnya. Mama Kesia, indukannya kok galak sekali? Ya udah marah dia, soalnya anak-anaknya aku tangkepin dari tadi. Marah dia. Oh, tinggal satu aja Mama Kesia. Iya, tinggal satu sekarang ini. Masukin dulu dia. Masukin dulu ke dalam. Ih, gak mau masuk dia. Ketutup dia masih Mama Kesia. Oh iya. Aduh. Mama Kesia, cepetan. Cepetan ambil, ambil anaknya. Ayo. Mama ambil dulu dong. Papa. Nah, ini yang terakhir ini, guys. Aduh, Mama Kesia udah capek banget kelihatannya. Iya, udah capek banget. Mindahin 12 ekor, capek banget ini. 12 atau 14 atau 18 sebenarnya? Oh iya ya. Oh, kita hitung lagi ya Mama Kesia, yuk. Ayo kita hitung. Masuk, masuk Mama Kesia, masuk, masuk. Ayo kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, bingung aku jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ternyata 14 ekor guys. Oh, salah terus. Ternyata 14 ekor, Kesia, sini Kesia. Iya. Lihat babinya Kesia. Iya, Bapak. Si Kesia nggak berani masuk guys, takut dia sama babinya. Oh. Nah, ini untuk kandang sementara babinya ya. Soalnya mau dijual ini, kita ganti sama cuan. Bye guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tonton terus video kita. Bye.